بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده

Hmm, selalu akan hangat Yang dibicarakan di bagai sentro dunia Sebenarnya tentang maukif islam timnya Dari musyabihah dan beliau dituduh Oleh orang-orang yang tidak senang Dengan penjelas penjelasan beliau tentang akidah Mereka menuduh dengan tuduhan-tuduhan Yang bermacam-macam Maka oleh sebab itu berapa edisi ini Atau berapa pertemuan ini Kita masih membahas tentang Jawaban-jawaban uh, terhadap Tuduhan-tuduhan tersebut uh, Bahwa itu ada merupakan sebuah fitnah dan tuduhan-tuduhan yang tiada bukti di dalam Penjelasan Finansial Islam melalui fatwa-fatwa beliau dan juga kitab-kitab yang beliau tulis. Pemirsa dan pendengar, rahmati Allah, wa taala tentu tidak lupa pula kita selalu memperbanyak ungkapan salam-salam Nabi kita Muhammad SAW, apalagi di hari yang penuh berkah ini dan juga di hari-hari yang sepuluh yang sangat utama, yaitu hari yang sangat mulia dari hari-hari dunia, kata Rasulullah SAW, yaitu sepuluh Zulhijjah. Semoga hari-hari kita ini banyak kita isi dengan berzikir kepada Allah, berdoa, dan berbagai macam bentuk amal soleh. Karena Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tidak ada amal soleh lebih baik dan lebih dicintai Allah SWT melebihi dari hari 10 hari ini. Yaitu dari awal sulhijjah sampai 10 sulhijjah. Maka dari itu, maka jangan lupalah kita untuk selalu memperbanyak di setiap detik berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bertahlil, bertasbih, bertahmid, istighfar dan berbagai zikir-zikir yang lainnya baik zikir-zikir yang secara mutlak atau zikir-zikir yang memang muqayyadah yang muqayyadah seperti zikir pagi sore ketika mau masuk toilet, keluar toilet, ya, atau mau tidur, bangun tidur, ya, saat mau memakai pakaian, setelah memakai pakaian, masuk rumah, keluar rumah, banyak sekali sebenarnya zikir-zikir yang muqayyadah, yang harus kita pelajari, dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di situlah kita akan selalu termasuk orang-orang yang zakiri, namun zakirat, orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang selalu ingat dan berzikir kepada Allah SWT, dia akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dunia akhirat. Ala bidikir, inul qulub. Hanya dengan banyak mengingat Allah itulah hati akan menjadi tenang. Pemirsa dan pendengar mati Allah SWT, maka dari itu kita uh, upayakan agar uh, mengisi waktu-waktu yang penuh keutamaan ini, salah satu bentuk rahmat Allah yang luar biasa kepada kita, Allah berikan momen-momen di mana kita tidak mungkin untuk mengejar amal-amal uh, yang begitu banyak dari sisi kemampuan kita untuk beramal, tapi Allah bisa lipat gandakan dengan pada waktu-waktu tertentu. Seperti di bulan Ramadan, ya, di 10 terakhir bulan Ramadan, dan juga 10 awal dari bulan Zul, Zulhijjah ini. Maka dari itu, ya sebelum kita masuk pada topik kita, kita nasihatkan kita himbau kaum muslimin secara umum untuk mengisi hari-hari mereka, sering membaca Al-Quran, ya kan? baca Al-Quran, berinfak, bersedekah, dan segala amal-amal soleh sangat diutangkan pada hari-hari ini. Maka jangan pernah lewatkan. Semoga kita ya uh, diberikan kekuatan dan kesempat, apa, kesehatan Allah SWT untuk mengisi, mengisi hari-hari yang agung ini dengan berbagai amal soleh kita. Membaca Al-Quran, memberikan nasihat, mendengarkan ilmu, dan segala bentuk, bentuk kebaikan dan kita tidak tahu amal yang mana akan membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah pernah lalaikan dan jangan pernah apa namanya kecilkan semangat kita untuk selalu beramal soleh terutama di hari-hari yang penuh keutamaannya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa pendengar rahimat Allah Subhanahu wa taala, lanjutan pembahasan kita adalah setelah kita melihat apa namanya <tuh> Uh, sebelumnya yaitu bantahan terhadap uh, apa namanya tuduhan-tuduhan antara yang telah kita bahas adalah uh, yaitu tentang uh, uh, kisah kedustaan ibnu Batutah ya uh, yang ini disebutkan oleh al Habashi seorang satu alian dari Lebanon ya kalau kita lihat sebenarnya uh, berbagai Tuduhan-tuduhan yang juga menyebar di Nusantara ini, itu kita dapat merujuk kepada kitab-kitab yang sebelumnya sebenarnya. Mereka bukan berarti benar-benar membaca kitab selestim tapi hanya mereka sebagai orang-orang yang menukil dari apa-apa yang ditulis oleh orang-orang yang membenci dakwah selestim Makanya barang siapa membaca kitab uh, al habashi ini dan juga melihat tuduhan-tuduhan yang menyebar, disebarkan oleh sebagian kelompok-kelompok uh, yang benci terhadap dakwah selestim mereka tidak lebih hanya sekedar menukil saja sebenarnya bukan mereka yang benar-benar mentelah ada memahami jadi oleh sebab itu dalam sebuah diskusi ya, kita pernah membahas masalah ini dengan orang-orang yang memfitnah soal sistem tuh ini ya mereka tidak bisa membuktikan kalau dituntut dari pernyataan-pernyataan tuduhan itu kita uh, buktikan melalui kita uh, kita kitab, -kitab yang ditulis mereka tidak akan mampu. Mereka hanya sekarang akan kembali perkataan si pulan dan si Alan Al di dalam kitab ini, kitab itu. Padahal si pulan si Alan Al yang dianukil itu adalah para pembohong-pembohong sebenarnya yang telah kita jelaskan sebelumnya, yaitu tentang satu kebohongan menuduh Syalih Samtumiyah dikatakan oleh Ibnu Battuta dan juga Ibnu Battuta sebenarnya juga kita sebutkan telah mengambil riwayat itu sebenarnya karena sudah menyebar isu itu sebelum datang Ibnu Battuta ke Damaskus sebetulnya. Nah ini sudah uh, apa namanya kita bahas pada pertemuan kita yang lalu ya. Kemudian, uh, untuk pembahasan berikutnya adalah uh, tuduhan tentang al-Mushabiyah atau Mujassimah. Ya, di antara tuduhan yang yang juga sering dituduhkan kepada Syarul Islantumi adalah bahwa beliau adalah uh, seseorang yang uh, menyerupakan Allah dengan makhluk tentu bagi orang yang cukup melihat salah satu kitab saja baik itu aqidah wa Setia atau pakai fatwa al-mahwiya Kubroa ataupun Risalah tademuriya akan terbukti kebohongan kita kitab yang yang sangat sederhana ya dari tulisan beliau tetapi ya, yang masuk kita yang diantar kita kitab yang pemelihara yang mudah didapatkan di mana saja akan terbantahkan sebetulnya juga orang-orang yang membaca uh, tulisan tulisan beliau tetapi tuduhan ini sengaja disebarkan oleh orang-orang yang apa namanya membenci dakwah beliau karena beliau adalah apa namanya menetapkan nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu uh, tuduhan itu digunakan oleh orang-orang uh, ahlul kalam terutama untuk menyebarkan apa namanya uh, semacam opini uh, agar orang lari dari uh, dakwasal Islam Tamia. Nah ini diantara uh, apa namanya tuduhan-tuduhan yang disebarkan pada Islam Tamia. Kita mencoba melihat uh, diantara di sini uh, dituduhkan bahwa Islam Timah adalah mujassima, ya mujasima dan lalu beliau dinisbahkan perkataan itu beliau ambil pemanya, uh, dari para pendulu-pendulu dari orang-orang jahmiyah, ataupun ada yang menisbahkan istilahnya kepada hanabila musyabihah. Sebetulnya istilah hanabila musyabihah ini sebagiannya sudah dibantah oleh para ulama-ulama yang lain sebenarnya ya tentang bahwa uh, apa yang dituduhkan kepada ulama Hanabilah itu tidak benar karena memang di masa Imam Ahmad uh, para murid-murid uh, Imam Ahmad itu dituduh oleh orang-orang kelompok Mu'tazilah sebagai uh, musyabbih. Baik. Contoh ya satu hal sekarang ini ada oh, semacam oh, apa namanya? kerancuan dalam menyebarkan sebuah informasi ya bahwa mereka mengatakan bahwa nisbah salafiyah itu ada kepada Imam Ahmad. Itu ada juga saya baca dalam sebuah penelitian ya. Baru-baru hari kemarin saya baca sebuah penelitian mengatakan bahwa nama salafi itu adalah disebabkan kepada Imam Ahmad. Ini menurut menurut saya ke betapa orang ini tidak membaca literatur-literatur yang baik gitu. Tidak mendapatkan literatur yang sempurna atau mungkin sekedar membaca tulisan-tulisan uh, opini gitu. Nah, lalu mereka mengatakan bahwa di antara nisbah itu mereka sebutkan bagian ulama-ulama Hanabilah ada yang musyabbihah. Nah, ini dituduh oleh mereka demikian. Nah, sesungguhnya penisbahan tajsim ya, atau menyerupakan Allah dengan makhluk ini kepada ulama ya uh, kepada ulama Hanabilah itu adalah khusus ikhtassabi nufatus sifat duna ghairihim. Yang menisbahkan itu adalah orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah. Baik mengingkari secara mutlak seperti Jahmiyah Mu'tazilah atau sebagian sifat-sifat Allah seperti Kullabiyah Asy'ariyah Maturidiyah. Ya. Fa kullu man fasya'a min sifat atlaqa 'ala man athbathahu atau laka tajsim. Atlaqa 'ala man atlaqa 'ala man Jadi setiap orang yang orang menafikan mengingkari sifat-sifat Allah pasti dia menuduh orang-orang yang menetapkan sifat Allah itu sebagai mujassimah atau musyabbiha atau tajsim. Nah. Di mana di masa Imam Ahmad, beliau adalah ulama al sunnah yang pertahankan akidah ahlu sunnah di masa itu. Ketika paham Mu'tazila mendapat dukungan dari penguasa, dikenal dengan fitnah, fitnah khalqil Qur'an. Itu dibahas panjang lebar oleh para ulama tentang kejadian yang luar biasa saat itu. Di mana khalifatul ma'mun uh, terinfeksi dengan pemahaman orang Mu'tazila di mana di masa dia dikembangkan berbagai bidang ilmu, termasuk ilmu filsafat di bidang ilmu filsafat ketuhanan. Maka masuklah apa namanya virus, -virus filsafat tersebut karena pemaham sebagian kaum muslimin sehingga menggunakan rumus-rumus mereka, kaidah-kaidah mereka, teori-teori mereka dalam memahami ayat-ayat asma as sifat. Yang pada itu lahirlah paham mutazila ya berkembang musim bukan lahir berkembang di masa itu yang membuat doktrin Al-Quran adalah makhluk. Nah, Al-Quran adalah makhluk. Barang siapa mengatakan Al Quran itu kalamullah, gairu makhluk, ya, kalam Allah yang bukan makhluk, maka dia dipaksa untuk menerima doktrin Al-Quran dalam makhluk tersebut. Yang tidak mau mereka ya, akan diintimidasi, bahkan ada yang disiksa, termasuk Imam Ahmad sendiri mengalami penyiksaan. Nah, beliau tetap tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk dan tetap dengan pendiriannya dan beberapa ulama-ulama lainnya. Dan tidak, tidak sedikit juga para ulama yang saat itu jatuh korban, meninggal ya, karena disiksa, ya, karena tidak mau menerima doktrin, mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, ketika itu Imam Ahmad lah yang mem, apa namanya, mempertahankan uh, akidah al-sunnah di hadapan orang muktazila pada saat itu. Yaitu, dimana menetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat berbicara, dan Allah berbicara tidak seperti bicaranya makhluk tentunya dan di antara Al-Qur'an itu adalah kalam Allah karena kalam Allah itu adalah Al-Qur'an Karim termasuk kita kitab suci yang lain adalah kalam Allah nah jadi sifat bagi Allah Subhanahu wa taala nah ini di antara akidah ya uh, yang dipertahankan oleh Imam Ahmad saat itu karena Imam Ahmad memahami bila Al-Qur'an dikatakan makhluk berarti Al-Qur'an itu tidak perlu di muliakan dan itu adalah ciptaan makhluk ya dan jika dia makhluk ya bisa dirombak bisa tidak perlu dihargai dan tidak perlu dihormati tentu begitu dan berbagai paham-paham yang pada akhirnya berkembang paham tersebut mengatakan ingin mengadopsi Al-Qur'an dan macam-macam ide-ide lahir setelah paham mutasilah itu semakin di berkembang di akhir zaman ini seperti mana yang kita lihat di sebagian kelompok-kelompok orang liberal type jadi ahlus sunnah meyakini Allah berbicara tapi pembicaranya Allah tidak sama seperti berbicara makhluk. Ya, jangankan antara Allah dengan makhluk ada keserupaan, saya sama makhluk aja tidak sama berbicaranya. Ya. Tidak harus memakai lisan kalau makhluk itu berbicara karena orang-orang mu'tazilah orang, -orang, mu orang ahlu kalam ini menggambarkan kalau Allah itu berbicara berarti Allah punya lisan, punya macam-macam. Jadi dia yang pertama dia gambarkan Allah bicara seperti makhluk, lalu dia ingin menafikan sifat Allah tersebut. Padahal Allah bicara sesuai dengan kebesaran Allah yang tidak sama seperti berbicara makhluk. Ya, tadi kita katakan jangan antara makhluk dengan Allah, antara semangkul aja nggak sama. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, kisah yang masyhur ketika Rasulullah SAW dibuatkan mimbar, lalu terdengarnya itu batang kurma yang biasa di sebagai sandaran Rasulullah SAW untuk berkhutbah menangis seperti menangisnya bayi. Dan juga kita tahu Rasulullah mengatakan dalam riwayat Imam Muslim, inilah alamu hajar bimak katakan ya sallimu alayya qabla an Aku tahu ada batu di Mekah memberikan salam kepadaku sebelum aku diangkat menjadi nabi. Nah, ini batu gimana memberi salam? Punya lisan enggak? Bicara batu kan. Karena Allah SWT wa taala <laughs> Yang buat bisa bicara itu adalah Allah wa ta'ala Walaupun dia tidak punya lidah, tidak punya gigi, tidak punya kerongkongan. Dan juga di akhirat kelak disebutkan ya tangan kaki kita akan berbicara kulit kita akan berbicara apakah tangan kulit mempunyai mulut seperti kita untuk bicara tidak tapi itulah Allah subhanahu wa taala mampu menciptakan makhluk dengan segala kekuasaan kekuatannya Allah yang maha sempurna jadi berbicara makhluk aja tidak sama dengan makhluk yang lain berbeda beda ya nah, itu tentu perbedaan antara sang khalik dengan makhluk akan jauh lebih berbeda kenapa harus menjadi permasalahan ya karena itulah Allah Subhanahu sunnah menyatakan istibatun bila tasbih wala ta'til. Ta Menetapkan sifat Allah SWT tanpa menyerupakan sifat Allah itu dengan sifat makhluk. type Kemudian, ya. kemudian setelah itu Imam Ahmad menjelaskan akidah saat itu. Nah, lemakana amr ketika itu diajarkan dari Muhammad kepada murid-muridnya termasuk kepada para ulama kitab lain Ya, yang al mereka al-sunnah menetapkan sifat-sifat tersebut bagi Allah Maka orang-orang mengingkari sifat Allah itu menamakan Istilah mujassimatul hanabila zauran wa buhtanan. Mereka menyebutlah Orang-orang yang sepaham dengan Imam Ahmad tentang akidah ini Ditujut sebagai mujassimah Ditujut sebagai mujassimah hanabila Itulah awalnya Ya, Uh, tentang tuduhan mereka menisbih mahana bila tersebut. Nah, dan Imam Ibn Qudamah Al-Makdisi yang wafat pada tahun 620 itu sebelum Syams at beliau telah membantah dan me, apa namanya? menyanggah tuduhan tersebut. Ya, anna wa Kata Imam Ibnu Qudamah Al-Makdisi bahwa oh, mazhab ulama-ulama Hanabila adalah al ithbat ma'at tanzih, yaitu menetapkan sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan bagi dirinya dalam Al-Quran atau melalui sunnah Rasulullah, melalui lisan Rasulullah s.a.w. dalam sunnahnya, ma'at tanzih. Tanzih maksudnya apa? Bahwa sifat Allah tidak sama seperti sifat makhluk. Sebenarnya kita katakan berulang-ulang dalam mengimani sifat Allah seperti mengimani zat Allah. Allah memiliki zat tidak super dengan zat makhluk, demikian pula sifat Allah tidak sama seperti sifat makhluk karena setiap sifat itu sesuai dengan masing-masing uh, zatnya. Bahkan di antara makhluk banyak sekali sifat yang sama namanya, tapi hakikat dan bentuknya sangat berbeda. Seperti umpamanya tangan manusia, tangan beruk, tangan kucing, tangan dan tangan-tangan makhluk lainnya tidak sama bentuknya. Demikian pula mulut, muka, telinga, ya. Walaupun masing-masing punya kepala, kepala pun berbeda-beda bentuknya. Tidak sama kepala kerbau kepala gajah, ya kan? Walaupun sama-sama kepala, jadi jangan dikat, jangan tergambar, jangan pernah terbayang bahwa bila sesuatu itu sama namanya, berarti sama bentuknya. Itu tidak, tidak ada dalam kenyataan ya. Bahkan manusia jaga sama nama nggak sama bentuknya. Yang si A namanya si Ahmad dan ini juga si B juga namanya si Ahmad, belum tentu si Ahmad seperti si Ahmad. A yang B mirip dengan si A gitu kan. Maka itu tidak masalah sebenarnya. Makanya tidak pernah ayat-ayat sifat itu menjadi hal yang diperdebatkan di kalangan para sahabat. Ataupun orang-orang ahlul kitab dan orang-orang musyrikin tidak pernah menjadikan ayat-ayat sifat itu sebagai hal untuk mendebat Islam. Ya, orang musyrikin yang begitu kencarnya menentang dakwah Rasulullah SAW dan mereka sangat paham dengan bahasa Arab yang diturunkan kepada dengannya Al-Quran itu tidak pernah mengatakan isi Al-Quran itu ada yang menyerupakan Allah dengan makhluk nggak ada. Karena mereka paham, karena setiap sifat bila diidofahkan kepada sesuatu, itu sesuai dengan sesuatu itu. Maka tidak mungkin mirip. Kalau sifat itu didofakan kepada Allah, sesuai dengan bahasa besar Allah. Kalau sifat itu didofahkan kepada makhluk, ya sesuai dengan sifat makhluk yang punya kekurangan dan kelemahan. Begitu. Maka itu yang disebutkan oleh Ibnu Kudama al Istibad Ma'at Tanzi menetakan sifat Allah itu dengan mentanzi, ya bahwa Allah Maha Suci dari menyerupai makhluknya. Walaih Sawat Tasbih Wat Tajsim tapi bukalah bukanlah ya sifat Allah itu tasbih atau tajsim. <tuh> Kemudian apabila yang dimaksud oleh orang-orang ahlus ahlut nufa itu orang-orang menafikan sifat itu tajsim adalah menetapkan sifat Allah Tentu ya benar kalau dituduh Alhamdulillah sebagai tajisim, kalau di definisi dependisi orang uh, ahlut Ta'til, ta'atil, orang mengingkai sifat-sifat Allah, tentu ya benar ya kan. Karena mereka beriman dengan sifat-sifat Allah. Sedangkan menurut pemahaman orang-orang al ta'til, yang menetapkan sifat Allah itu adalah musyabih. Itulah yang mereka gunakan istilahnya. Tapi kalau musyabihah menurut Al-Quran dan Sunnah, menurut ulama al sunnah jemaah adalah, umum Sima itu adalah orang yang menyerupakan sifat Allah dan sifat makhluk. Itu yang musyabbiha atau mujas Sima bukan orang yang mengimani sifat-sifat Allah. Sementara orang-orang al ta'til, orang, -orang ta ahli 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 kalam menamakan orang yang menetapkan sifat Allah itu sebagai mujassimah. Nah, di sinilah baru kita paham kenapa istilah itu mereka pakai untuk menyebut ulama-ulama Ahlussunnah seperti Imam Ahmad dan juga Syekh Islam sebagai mujassimah karena mereka menetapkan sifat Allah tapi tanpa menyerupakan yang sifat makhluk. Ya, tapi definisi mujassimah menurut orang Ahlul Kalam tidak seperti mujassimah dalam definisi Ahlussunnah. Kaulah Sunnah, Kaula -sunnah mujasima itu adalah orang yang menetapkan sifat Allah seperti sifat makhluk itu mujasima namanya merupakan Allah dengan makhluk. Type Baik, itu di antara uh, asal muasal ya tuduhan itu uh, kepada Syekh Islam ya dan mereka orang-orang yang membenci uh, dakwah Syekh Islam Tamiyah mereka mengatakan Syekh Islam telah mengambil karena dia Hambali telah mengambil pemahaman tasbih dari ulama Hanabila. Itu di antara yang mereka kaitkan dan telah kebantah bahwa nisbah kit mujasima mujassimah kepada Hanabila itu tidaklah benar dan memang di dalam kitab-kitab orang al-kalam menamakan orang-orang menetapkan sifat Allah itu sebagai orang mujassimah. Taib. Jadi di antara hal ini adalah sebenarnya yang dinukil oleh Ibn Hajar Haitami dalam kitabnya ya menyebutkan Ibnu Taimiyah itu mengatakan inna rabbal alamin murakkabun taftaqir dzatu dzatuhu iftira iftiqar kulli lil juz'i. Ini bahasa-bahasa al-kalam ya. Istilah Islam mereka al-kalam bahasa-bahasa al-kalam ini. Jadi mereka menyebutkan kata Ibnu Hajar Haitami yang dinukil oleh Ahlul Habasyi ini Perkatanya bahwa Ibnu Taimiyah itu meyakini Rabb sekalian alam itu adalah murakkabun. Murakkabun itu maksudnya apa? tersusun dari berbagai uh, anggota badan. Itulah kalau bahasa, bahasa untuk makhluk ini merokap. Itu deh, merokap. Ya, tersusun dari berbagai uh, apa namanya unsur merokap. Nah itulah. Di mana zatnya membutuhkan butuhnya alkohol ila juz. Ya butuhnya hal yang sifat yang apa namanya uh, kepada sesuatu yang gelo, uh, apa namanya kul ke, uh, yang global itu kepada bagian yang rinci. Jadi di, itu menurut mereka orang masuk al kalam itu bahwa zat Allah itu terbagi-bagi kepada bagian-bagian, kata mereka. Nah mereka menuduh bahwa Ibn Taimiyah mengatakan Allah itu tersusun dari berbagai bagian. Nah itu kata mereka. Yang mana oh keutuhannya membutuhkan zatnya yang utuh butuh kepada bagian-bagian kecil dari bagian zat itu. Nah itu mereka katakan demikian ya. Kita membahasakannya bahasa orang al qalam ini juga agak repot ya. Nah dan mereka ini satu pria ini ya ini disebutkan dari mahajar ya bahwa mereka mau ya wasabu hadal ini binafsi fayakul. Nah kenapa uh, Ibn Taimiyah dituduh dengan mengatakan zat Allah itu tersusun dari berbagai unsur ya sedangkan zat Allah itu kan sama dengan zat makhluk ya kalau zat makhluk ya tersusun terbagi-bagi nah mereka orang ahli kalam ini menuduh demikian nah inilah sebabnya Syekh Islam itu mengatakan kenapa demikian karena Syekh Islam itu mengatakan summa innahum yumfuna ail mutafalsifa anillah ma nafsa subhana kata Syekh Islam ya mereka menafikan orang-orang ahli filsafat tadi dari Allah SWT, apa yang Allah sifatkan dengannya dirinya. Atau disifatkan oleh Rasulullah SAW. Liza'mihim, uh, karena mereka menganggap, mengimani sifat-sifat yang terdapat dalam Al-Quran maupun dengan sunnah yang sahih itu, nyangka hadimnya tashbihan wa terkibat Mereka mengatakan itu adalah tashbih dan tarkib Itu tuduhannya. Jadi, saya satu teman mengatakan bahwa orang-orang ahlul kalam, ya orang-orang al filsafat, mengatakan jika kita mengimani Allah itu memiliki sifat-sifat, ya kata mereka berarti Allah itu uh, berarti hal itu adalah tasbih menyerupakan Allah dengan makhluk wa menyatakan Allah itu tersusun dari berbagai unsur atau bagian tubuh nah itu itu terkiban dalam bahasanya orang-orang al-kalam wa yasifun al-isbat asma nah kata Syarismah, lalu mereka menamakan orang-orang yang menetapkan sifat tadi dengan tuduhan musyabbiha ya dan juga terkib ay dan mustabitina bi annahum yasifuna Allah mereka menuduh orang-orang yang menetapkan sifat Allah SWT bahwa mereka itu adalah mensifatkan Allah dengan murakkab nah itulah asal tuduhannya itu jadi memang kita harus tahu ya istilah setiap firak itu berbeda-beda Setiap pemaham itu kadang-kadang punya istilah sendiri dia Maka dari itu istilah itu harus dikembalikan kepada sesuai agama Kepada Al-Quran dan Sunnah Contoh istilah tasbih tadi. Orang tasbih menurut orang Al-Kalam itu adalah orang yang menetapkan sifat Allah. Kalau tasbih dalam Al-Quran Sunnah adalah orang menyebabkan Allah dengan makhluk. Nah, demikian pula istilah-istilah yang banyak sekali sekarang. Tawasul, istighosa, ya salawat, dan ziarah kubur. Istilah-istilah itu digeserkan oleh mereka sesuai pemahaman mereka. Ya, digeserkan oleh mereka sesuai dengan pemahaman mereka. Nah, kalau sebab itu kita harus menjelaskan kepada umat pengertian istilah-istilah secara syari' ya ada orang memahami berselawat itu adalah bila berkumpul itu dibaca selawat-selawat tertentu dengan berbagai syair-syair dendang-dendang dan membaca ayat-ayat ya dan kemudian ada makanan minum macam-macam itulah baru berselawat menurut mereka kalau hanya mengucapkan Allah Muhammad dan Muhammad, di jalan atau di atas mobil Menurut mereka itu tidak bagian berselawat karena mereka sudah menggeser pengertian tadi. Makanya mereka namakan acara-acara mereka yang besar dengan menghadirkan penceramah, penyanyi gitu kan dan makan selawat oleh mereka kadang. Jadi mungkin tahlil, kalimat tahlil. Juga sudah bergeser juga pengertian geser oleh mereka. Seakan tahlil itu adalah oh tahlilan itu adalah ya itu acara-acara ini masa acara-acara uh, kematian pemanya. Padahal kalimat tahlil itu adalah kalimat yang umum, yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu sudah bertahlil. Ya. Nah, tapi barangkali kalau ada sebagian sudah memperjelas perjelas kalau ditambahan katanya itu adalah suatu budaya yang dilakukan oleh satu kelompok tahlilan, selawatan, ya, yasinan. Nah, itu sudah di, kalau sudah ditambahan an dalam bahasa Indonesia menurut sebagian ini ya penjelasan mereka mengatakan ah, itu adalah pengamalan pengamalan yang dijalankan oleh sebagian kelompok. Nah, kata tahlil adalah kalimat Allah. ya. Nah, ini kita mencoba menjelaskan kenapa tuduhan-tuduhan itu datang Ya, nah ini sebab dituduhnya Sulaiman Tumia dan para ulama-ulama yang lain dengan sebagai mengatakan Allah murakkabun, karena mereka sengaja menggunakan bahasa-bahasa yang sangat basyik ini, bahasa-bahasa yang istilah mengerikan gitu kan. Kan orang awam akan terprovokasi kalau dia tidak paham. Ya, masa iya Allah begitu kan gitu kalau orang um gitu. Padahal tidak ada di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah yang menafikan maupun menetapkan kata-kata jazim maupun kata tarkib tersebut. Nah, idan masya hadilfir firya huwa Iktimadu syekh liman haji salaf. Jadi sebenarnya asal tuduhan itu adalah karena Syekh menjelaskan manhaj salaf dalam tohid asma asifat. Haitu annahum yusbitu nilai ma'asubatul nafsi. Karena mereka mengimani apa yang Allah tetapi, tetapkan ya bagi dirinya dari sifat-sifat maupun nama. Atau ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya nama atau sifat-sifat Allah SWT. Menggayri tahrih wa ta'atir. Tanpa melencengkan pengertiannya yang tidak pula mengingkari sifat-sifat tersebut. Menggari takyifin wala tamsil Tanpa juga memperkarakan, membicarakan keifiyah bentuknya Dan tidak pula menyerupakan dengan bentuk apapun Jadi dalam menetapkan sifat Allah itu yang penting adalah Dua hal yang harus dihindari Yang pertama takyif Yang kedua tamsil Jangan dipertanyakan bentuknya Karena bentuk sifat Allah tidak ada yang tahu Kecuali Allah sendiri Karena Allah itu gaib Dan juga tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk karena tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang dapat menandingi Allah Subhanahu wa taala. Wala fala tadribu lillahi al-amsal. Jangan kalian jadikan Allah itu perumpamaan-perumpamaan bagi Allah, jangan kalian jadikan perumpamaan-perumpamaan bagi Allah. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang mirip dengan Allah. Itu jelas. Jadi, kalau kita mengimani sifat Allah, seperti mana kita mengimani zat Allah, Allah punya zat, tidak serupa dengan zat makhluk. Demikian pula sifat Allah tidak serupa dengan sifat makhluk, meskipun namanya sama, sama nama, bukan berarti sama hakikat dan bentuk. Sebenarnya kita katakan tadi, dari sifat-sifat makhluk saja, banyak sekali sifat makhluk yang sama namanya, tapi hakikat dan bentuknya berbeda. Bahkan juga Ibnu Abbas menyebutkan, ya contoh. Allah menamakan nikmat-nikmat surga sama dengan nama-nama nikmat yang ada di dunia, tapi hakikat dan bentuknya itu tidak ada yang tahu. Ya, dia sangat berbeda. Maka Ibn Abbas mengatakan laisa fid illa -asma. Tidak ada di dunia ini dari nikmat-nikmat surga kecuali hanya sama nama saja. Nah, itulah yang menjadi persoalan sebenarnya. Jadi kalau orang itu tidak menyerupakan Allah dan makhluk, tidak mempertanyakan tentang bentuk dan kefiah sifat Allah itu, dia sudah Selamat dari segala bentuk penyimpangan dalam mengimani nama dan sifat-sifat Allah. Kenapa demikian? Karena orang-orang alut takwil pun, orang-orang-orang tawil sebelum mereka mentakwil, sebelum mereka mentakwil, itu merekanya musyabih dulu. Mereka memahami dari ayat-ayat tersebut, sifat yang ada pada makhluk, lalu mereka mentakwil. Mereka takwil, karena apa? Karena takut menyebabkan Allah dengan makhluk. Padahal mereka keliru dari langkah awal. Kalau seandainya mereka mengatakan bahwa nama dan sifat-sifat itu adalah sesuai dengan kebesaran Allah, tidak serupa dengan sifat makhluk, selesai nggak perlu ditakwil. Nah itu jadi semuanya sebetulnya baik ahlut ta'til ta ataupun ahlut tasbi, kedua-dua mereka itu musyabihah sebenarnya. Cuman orang ahlut taktil mereka lari dari musyabihah jatuh kepada mu'attilah, taktil mentakwil. Dan akhirnya juga musyabihah juga. Karena kalau mereka takwil ke makna-makna apapun saja, maknanya akan sama juga dengan makna yang ada pada makhluk. Dan akhirnya juga tasbih jadinya. gitu Seperti mereka mentakwil kata-kata istawa dengan istaulah. Nah makhluk juga istaulah. Lalu gimana lagi? Mau takwil kemana lagi? Kan makhluk juga bersifat istaulah. Ya, bahkan juga dalil yang digunakan untuk mentakwil istawa dengan istaulah itu adalah contoh yang ada pada makhluk. Mereka membawakan sebuah bait Ya laqad istawa al-bishrun al-iroki minggiri safin weda wadami mihraqi ya telah dikuasai Irak oleh Bisyr tanpa menumpahkan darah ya tanpa dengan menye mem menyulut pedang mem apa namanya mem mem menghunuskan pedang dan tanpa menumpahkan darah lah ista'ulah itu kan makhluk itu lah kamu kenapa menyebutkan Allah menafsirkan sifat istawa untuk makhluk juga kamu tafsirkan istiwa Allah dengan sifat yang kutakwil dengannya makhluk juga. Nah, ini sebenarnya jadi kalau kita melihat bahwa kelompok manusia yang menyimpang itu secara umum dalam tauhid asma Asya itu semuanya musyabihah sebenarnya, ya. Musyabihah karena mereka menyerupakan sifat Allah dan makhluk, akhirnya mereka mencoba mencari solusi untuk tidak menyerupakannya, akhirnya mereka mentakwil dan pada akhirnya hasil takwilnya juga tadi tasbih juga. <tuh> Maka mereka tidak membicarakan bagaimana bentuk dan juga tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk itu. Ya. Dan orang-orang Al-Sunnah juga tidak menafikan apa yang Allah nafikan. Ya. Segala sifat-sifat yang kurang terhadap dirinya. Ya. Sebagaimana Allah memiliki sifat al-wajah wal yadaini wal ashabi wa nuzul, Allah memiliki sifat nuzul, istiwa dan lain sebagainya. Kemudian, ya, Syekh menjelaskan bantahan kepada mereka-mereka mereka tersebut ya huwa subhanahu wa ta'ala maujudun wajibu nafsu jadi ini beliau mencoba menggunakan rumusnya orang-orang uh, Al-Qalam itu mengatakan al wujud no'an wajibul wujud ah, uh, wa mumkinul wujud kata mereka kalau mereka membagi itu wajibul wujud bagi mereka adalah Tuhan mumkinul wujud bagi mereka adalah makhluk nah kalau begitu kan sama-sama wujud juga kamu merakatan dalam kalimat kata-kata kalimat wujud itu udah sama nah ini yang di, di apa namanya di dibantah di oleh Islam Kalau kamu mengatakan wajib wujud, itu termurakab juga juz ya. Kalau itu murakab juga kata Syaikh Islam temin, ya? Taib. Kemudian Syaikh mengatakan, ya, fal khali abad amma samahu haulai tarkiban. Allah Subhanahu wa taala amat jauh dari apa yang mereka namakan Allah itu ya mereka namakan Allah sebagai Tarkibat Allah tidak tarkib itu maksudnya Allah sama suci dari apa yang mereka katakan Allah itu murakkab <tuh> <tuh> sifat laisa fihi la fi umma ma tarkib makanya sa'il mengatakan tidak diragukan lagi bahwa orang-orang yang menetapkan sifat bagi Allah ya tidak terdapat di antara mereka dan bahkan di seluruh aliran-aliran umat ini Alin-alin berbagai kelompok dalam umat ini orang yang menetapkan sifat tarkib itu bagi Allah mestilah ada tarkib ya tidak ada menetapkan tarkib seperti itu bagi hak Allah kata beliau tetapi orang-orang yang termakan dengan orang-orang ilmu filsafat mereka menganggap bahwa menafikan tarkib itu namakan sebagai tauhid kata mereka yang mereka maksudkan dalam itu adalah mereka campur masuk masukkan ke dalam itu termasuk mengkari sifat Allah. Baik. Lalu beliau mengatakan wa qala fi akhar. Beliau menjelaskan juga man qala wa, wa Orang yang mengatakan Allah itu murakkab kata beliau adalah itu sebetulnya yang orang mengatakan demikian kekufuran dan kebatilan perkataan sangat jelas kata beliau. Kemudian beliau membantah lagi. Wa idza qala Nuzul istiwa ajsam. Nah jadi orang-orang kala mengatakan jika mereka mengatakan sifat nuzul dan istiwa itu kan sifatnya benda atau tubuh yang memiliki tubuh ya sifat ajsam ya, yang punya jisim. Lalu mereka orang al-kala mengatakan tidaklah mungkin sesuatu turun dan istiwa kecuali orang yang jisim murakab. Nah itulah subahat-subahatnya argumentasi mereka itu mengatakan. Wallahu nazza an anil lawazim fa nahyu anil Lalu mereka mengatakan kalau Allah itu bersifat istiwa dan lazim, berarti Allah itu mujaz Itu kata mereka. Itu kan kelaziman yang mereka samakan dengan makhluk. Nah. Kemudian, ya. Itu sebetulnya syubhat-syubhat yang menyebabkan mereka menuduh Syekh Islam sebagai mengatakan Allah adalah apa namanya? Uh, berjisim sebagainya. Padahal tidak pernah beliau mengatakan hal-hal demikian, ya bahkan beliau membantah ya orang-orang yang mengatakan demikian. Bahkan beliau mengatakan orang-orang yang menuduh demikian adalah mereka mengingkari ya orang filsafat itu mengingkari sifat-sifat Allah. Sebenarnya sifat irada sama. Jadi bim -bim mereka sifat itu karena banyak tersusunlah Allah itu dari berbagai sifat, kata mereka itu sifat ajsam. Itulah kata mereka. Nah, hal ini juga tentu termasuk dibantah oleh ulama-ulama Asy'ariyah -ulama karena ulama Asy'ariyah juga menetapkan sifat-sifat bagi Allah kan. Ada sifat sama, sifat basar, ya, haya, irada, kudrat, ya, ilm. Nah, ini kan juga sifat, ada sekian sifat. Nah, orang-orang tadi paham, orang al kalam itu paham kalau Allah punya sifat-sifat demikian, itu yang mereka maksud tarkib itu. Jadi tersusun dari berbagai sifat, itu yang maksud tarkib. Lalu mereka ingin menafikan itu. Nah, intinya mereka ingin menafikan sifat Allah SWT. Nah, kita katakan Allah bersifat dengan sifat yang sempurna, tidak sama seperti sifat makhluk. Nah. Makanya kalau orang-orang Asyairah menuduh Syekh Islam Tamiya ketika menyatakan sifat nuzul dan istiwa, menyatakan sifat ulu dan sebagainya, dituduh sebagai mujasim, makanya beliau juga membalikkan hujahnya yang sama. Kalau kalian mengatakan orang menimpakan sifat wajah yadain dan uh, nuzul wa istiwa itu adalah murakab atau mujassim, maka kalian juga termasuk orang mujassim karena kalian menetapkan sifat as wal basar ya wal kalam wal haya wal irada wal qudrah bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban kalian? Nah saya kuluna tentu mereka akan mengatakan kata Syaikhul pendengaran Allah tidak sama seperti pendengaran kita wah penglihatan Allah tidak sama seperti penglihatan kita bahwa iradanya Allah tidak sama seperti iradanya kita maka dia akan pula ilmu dan kudratnya maka jawaban kita juga sama bahwa ridhonya Allah tidak seperti ridhonya kita marahnya Allah tidak seperti marahnya Allah kita nuzulnya Allah tidak sama seperti nuzulnya makhluk ya istiwanya Allah tidak sama seperti istiwanya makhluk seperti itu jadi kalau orang-orang Asy'ariyah mengatakan menetakan sifat nuzul, menetapkan sifat wajah wal yadin wal ulu itu adalah tasbih atau tarkib, maka mereka juga dibantah dengan pemahaman mereka sendiri. Kalian juga bukannya mengatakan Allah juga punya pendengaran, penglihatan, ilmu, ahya, irada, kudrah, itu juga tasbih. Kalau mereka mengatakan kudrat Allah tidak seperti kudrat kita, pendengaran Allah tidak sama, dengan maka demikian pula lah istiwanya Allah, demikian pula lah ulunya Allah. Demikian pula nuzulnya Allah. Itu kan sebetulnya sama. Konsep dalam memahami sifat itu tentu satu. Bila di sini tidak ada syafi, maka di sana juga tidak ada tasbih. Nah, itu yang digunakan oleh Syekh Islam ketika membantah orang-orang Asy'ariyah yang juga menuduh Syekh Islam memakai paham tajsim atau paham murakkab menurut mereka begitu, menurut orang-orang ahlul -ahl -ahl kalam Baik. Kemudian masalah lapat tajsim, selesai teman juga menyebut jismun. Allah itu punya tubuh, ini tuduhan mereka mengatakan selesai itu mengatakan Allah itu punya tubuh, punya kan? Nah, payuk halu. Saya mengatakan orang yang mengatakan demikian lah pajasim itu mana tak nih apa maksud dari kata kamu mengatakan Allah itu punya jisim punya tubuh ata'mi kami jinsun jinsun jinsu, jinsu, jinsu syai'in min al makhlukat Apakah engkau maksud jasad tubuh yang kamu katakan itu sesuatu dari makhluk? Ya. Fa in anaita fa Allah qad bayyana fi kitab annahu la Nah, kalau itu yang kamu maksud kata beliau, Allah telah itu yang kau maksud, sungguhnya Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'an annahu la Bahwa tidak ada yang sama seperti Allah. Tidak ada satu pun semisal dengan Allah. Tidak ada satu pun yang mirip dengan Allah. Jika kamu maksud adalah yang pada makhluk. Walakuf tidak ada tandingan. Walanid dalau tidak ada sekutu baginya. Nah, maka malu mantah kalau yang kamu maksud jisim jasad ataupun tubuh ya seperti tubuh makhluk itu jelas Allah tidak seperti itu karena Allah telah menjelaskan Al Quran ya menafikan hal itu laisa kami selisih tidak satupun mirip dengan Allah ya juga tidak ada tandingan bagi Allah tidak ada juga yang semisal dengan Allah. Nah makanya Allah katakan apa man yakhluk kamilah yakhluk apakah apakah sama orang yang menciptakan ini maksudnya apakah sama zat yang menciptakan dengan orang yang tidak eh, yang dengan zat yang tidak menciptakan seperti orang yang tidak menciptakan kata Allah semua maka Al Quran kata beliau menjelaskan bahwa Allah lain masih Allah tidak satu pun yang mirip dengannya tidak ada yang mirip dengan Allah nah ini jelaskan menafikan beliau lafizati tidak ada yang mirip dengan zat ada baik dari sisi zat ataupun dari sifat tidak ada satu pun yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ketegasan dari beliau. Wala fi af'ali dan juga tidak dalam perbuatannya. Tapi kalau yang kamu maksud lafaz tajsim itu, karena kan tadi kita katakan orang-orang ini selalu menggunakan kalimat-kalimat yang ambigu yang menafsir, memiliki tafsir yang multi agar mereka bisa berkilah dan bertele-tele sebenarnya gitu ya. Sehingga mereka kalau berbicara kepada orang awam, mereka gunakan kalapa jisim ini, tarkib ini untuk mengeri orang awam yang mereka tafsirkan dengan seperti tafsirnya ahlu sunnah sebenarnya yaitu mengatakan Allah seperti makhluk semacam. Nah, itu untuk mereka begitu. Sehingga uh, siapa yang begitu pahamnya? Uh, itulah orang-orang yang mengatakan Allah punya sifat. Nah, begitu mereka. Jadi mereka menggunakan itu untuk dua uh, sisi. Ketika menjelaskan kepada orang awam, mereka akan nafsirkan sesuai dengan pemahaman Al-Sunnah bahwa tajzim itulah menyebabkan Allah makhluk itu. Tapi ketika berbicara dengan ahlu sunnah, mereka akan ditantang. Apakah kami mengatakan Allah seperti malu? Tidak. Tapi orang yang mengatakan sifat Allah tajam. Nah itu sebenarnya hakikat pemahaman mereka adalah orang yang mengatakan sifat bagi Allah. Mereka tuduh sebagai mujassim. Makanya saya bisa namanya menggali apa yang kalian maksud. Karena dalam hal ini disebut dalam manhaj uh, manhat alus tangan namanya al-afad mujmalah. al mujmala, yang ambigu yang memiliki pengertian yang multi. Maka perlu ditanya maksud kamu mengatakan itu apa? Ada orang mengatakan anta mujassim. Apa maksud kamu mujassib? Kamu wahabi. Apa yang kamu maksud wahabi? Oh wahabi itulah anti ziarah kubur. Lah kami tidak pernah anti ziarah kubur. Ya kan? Oh wahabi itulah anti anti tahlil. Nah, kami tidak pernah anti tahlil kok. Orang wahabi ada anti salawat Kamu banyak berselawat kok kalian katakan anti salawat kan? Makanya ketika berdiskusi dulu apa yang kamu maksud ini. Makanya selesai lalu kata beliau. Kata ada orang mengatakan kamu mujassim. Tanya dulu apa yang kamu maksud mujassim. Kalau kamu maksud mujassim itulah menyerupakan Allah dengan makhluk maka Allah SWT telah nyata-nyata dalam Al-Quran menafikan, mengingkari hal itu tidak ada satu pun yang mirip dengan Allah tidak dalam zatnya, tidak dalam sifatnya, tidak dalam perbuatannya tetapi kalau yang kamu maksud adalah ah itu apa pengertian kedua? fa'in kun turid bila tetapi apabila yang kamu maksud dengan lafaz tajam itu adalah li syai' makhlukat buka quran sunnah ya, maka jika itu yang kamu maksud menyerupakan Allah dengan makhluk maka jawabannya adalah Al-Quran dan Al Sunnah Nah, itu. Jadi yaitu, pajisim, ma yatadam masalatullah bila manu yaitu apabila yang maksud itu lafaz jism itu adalah apa yang terkandung dalam menyerupakan Allah dengan sesuatu dari makhluk ini maka jawabannya adalah dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sebenarnya yang beliau katakan tadi tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Al-Qur'an jelas menyatakan laisa kami nah. Tetapi bila yang dimaksud adalah menetapkan sifat lalu melazimkan menetapkan sifat itu menyerupai makhluk nah, jawaban juga ada dalam Quran Allah yang menetapkan sifat itu dalam Quran dan Allah pula yang menafikan keserupaan dengan makhluk jadi sebetulnya dikumpulkan Allah punya sifat tidak seperti sifat makhluk sebenarnya yang di Allah katakan dalam satu ayat itu jelas sekali Lesa kami basir tidak sesuatu pun yang mirip dengan Allah dan Allah maha mendengar lagi maha melihat jadi dinafikan di situ adalah keserupaan bukan dinafikan sifat makanya Allah katakan Allah itu tidak seperti sesuatu karena dia memiliki sifat. Artinya sifatnya tidak seperti sifat makhluk. Maka di ujung ayat dikatakan wa Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam sifat-sifatnya Allah tidak sama seperti makhluk. Nah, itu intinya sebetulnya singkatnya sifat itu itu ya sebetulnya, ya. Mudah memahaminya sebetulnya. Nah. Kemudian kata beliau, ya. Kemudian ya uh, kalau ada yang mengatakan bolehkah kita katakan Allah punya jisim tidak seperti jisim makhluk? Nah, ikan gitu. Pakola hadul kubara dini, di, disebutkan salah apa namanya salah satu dari orang-orang mentang syaitan temia. ya juzu Kalau begitu, berarti boleh dikatakan. Karena Allah punya sifat tidak seperti sifat makhluk. Bolehkah disebutkan sifat pokoknya Allah berjisim tidak seperti jisim makhluk? Boleh nggak? Maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena kata-kata itu jisim itu tidak pernah terdapat dinafikan maupun ditetapkan. Maka saya sempat menjelaskan. Inna maqila anu Yusufu bima nafsa, wa bima rasul wa fil kitab sunnah anna Allah jismun hatta yulzim hadha su'al. hatta yalzam hadha su'al. Kata beliau, dijawabannya adalah sesungguhnya Allah ya, Anu yusafu. Wa Allah itu disifatkan dengan apa yang Allah sifatkan dengan dirinya di dalam Al-Qur'an ataupun disifatkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya yang sahih dan di dalam Al-Qur'an dan sunnah kata beliau tidak ada mengatakan Allah itu jismun sehingga harus melazimkan pertanyaan seperti itu. Nah, jadi artinya apa? Makanya halusun al-jamaah dalam menetapkan sifat ataupun menafikan harus ada dalil. Allah tidak begini, apa dalilnya? Allah begini, apa dalilnya? Jadi Allah baik di dalam menetapkan maupun dalam menafikan harus ada dalilnya. Sesuatu yang tidak dinafikan dan sesuatu yang tidak ditetapkan maka tidak boleh ditetapkan juga tidak boleh dinafikan. Ya, karena itu adalah bicara tentang Allah hal yang gaib. Tidak ada pedoman kita untuk menetapkan dan menafikan kecuali wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Baik. Bahkan beliau dengan jelas mengatakan menamakan Allah dengan jisim itu dalam mubtadi'ah kata beliau. Walau tul fi haqqillah menerapkan mengatakan Allah pelafat jisim kepada Allah ya wa fil dalal ala dan sudah jelas tidak ada dalam Al-Qur'an dan sunnah. Ya, tidak pula perkataan salaf satu pun mengatakan hal itu. Fama minhum ahadun qala. Tidak ada pun seorang pun dari ulama salaf mengatakan Allah itu berjisim dan sebagainya. mana dikatakan oleh ahlul kalam yang mendudukkan hal itu kepada ulama as-sunnah. Wa qala fi madin akhar wa minal bidah al-madzmumah. Wa huwa minal bidah madzmumah. Bahkan beliau mengatakan itu dari bentuk satu bidah yang dicela. Ya. Ya ini kata beliau maksudnya adalah kata beliau analla'imul kibar kanu yamna'una min itlaqil alfad mubtada'a al-mujmala lima fiha min labsil haqq bil batil. Nah ini dan tadi kita katakan di mana ulama-ulama besar kata beliau melarang menggunakan lafaz-lafaz yang ambigu yang mubtada'ah. Lafat-lafat bid'ah ini, yang mujimalah ini, mujimalah itu lafad yang tadi ambigu pengertiannya bisa ke hak bisa ke batil, ya lima fiyah minal labsih hak bil batil kata beliau karena di dalamnya bercampur antara hak dengan yang batil dalam lafad tadi ma'ana ma'tawaku minal istibah, ma'ama tawaku minal istibah, kemudian apa yang menyebabkan terjadinya keraguan-keraguan wal ikhtilaf terjadinya bermacam bentuk perselisihan wal fitnah dan berbagai macam fitnah, maka dari itu Ulama melarang untuk berbicara sesuatu tentang agama ini harus lebih tepat dengan istilah-istilah agamanya supaya untuk menghindari perselisihan-perselisihan perdebatan perdebatan Karena istilah-istilah agama itu baku, ya, bahasanya Allah yang memilih, ya, Allah yang memilih yang Maha Agung dalam apa namanya sempurna perkataannya, waman ah al-qila wa man asdaqu binallahi hadits. Tidak ada yang lebih sempurna ungkapan dari perungkapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau dari parang makhluk tidak ada yang lebih fasih dalam memilih kata-kata daripada Rasulullah SAW. Maka kata-kata itulah kalimat yang fasih, kalimat yang sangat tepat penggunaannya dan jelas pengertiannya. Makanya oleh sebab itu salah satu metode orang ahlu bid'ah itu adalah selalu menggunakan kalimat-kalimat yang ambigu, yang mujmal. Ya, tuduhan mereka itu tadi agar dapat mempengaruhi orang awam dan untuk mendebat-debat orang-orang yang berilmu. Itu tujuan mereka. Nah, selalu menggunakan hal-hal yang mutasyabih. Maka ulama kita selalu dalam menjelaskan sesuatu itu ada dirinci dengan jelas. Tidak membawa polemik-polemik dengan istilah-istilah yang membuatkan keraguan-keraguan, ya. Termasuk di dalam bahasa Indonesia juga ada ya akhir-akhir ini yang lebih populer itu kalimat penafsiran cawe-cawe kan. Nah, itu jadi itulah bentuk-bentuknya kalimat-kalimat yang digunakan yang bila dia membawa diskusi panjang itu ada kalimat-kalimat yang tidak jelas penafsirannya dan masing-masing menafsirkan dengan uh, apa namanya hawa nafsunya. Nah, maka dalam istilah agama juga tidak boleh itu tidak boleh digunakan kalimat-kalimat yang memulti, yang memiliki multi tafsir yang bisa diartikan salah dan bisa diartikan benar. Baik. Right. Dan ini sudah jelas ya uh, apa namanya tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada Allah mengatakan Allah punya jisim Allah betul murakab, itu adalah satu kebohongan-kebohongan. Cuma istilah itu digunakan oleh orang-orang yang anti dalam menyatakan sifat-sifat Allah Subhanahu Wataala. Kemudian uh, tuduhan berikutnya ya. Ini. Tuduhan berikutnya adalah dituduhkan kepada beliau istiwa Allah ala arsi ka istiwa Sama dengan tuduhannya Ibnu Battutah yang sebetulnya tuduhan itu sudah lama sebelum datang Ibnu Battutah sebenarnya telah kita bantah pada pertemuan yang lalu ya. Dan ada lagi yang mengatakan sebenarnya dikatakan oleh Abu Bakar bin Muhammad al hussoni ini dalam kitabnya Dabushubah Shubah mm, ya mengatakan di sini menukil seakan-akan meriwayatkan berkata Abdul Hasan Ali Adi Mashki katanya dalam fi Jami Al Mawi dia menyatakan di dekat tonggak selalu tonggak masjid uh, Al Mawi masjid di Al Mawi ini di Damaskus dari ayahnya dia mengatakan kunna fi majlis kami ada suatu majlis bersama Ibn Uthemiya. lalu dia memberikan pelajaran pada kara wa dzakara wa ini memberikan nasihat Kemudian dia membawakan ayat istiwa. Lalu dia men men menafsirkan awal istiwa itu istiwa Allah seperti istiwa-nya aku. Nah itu dituduhkan oleh Abu Bakar bin Muhammad al Hasan ini. Lalu manusia mem memukulnya ya uh, dan menurunkannya dari kursi. Wa badaru ilahi darban dan manusia memukul Syaikhul Islam gara-gara ungkapannya itu. Nah ini satu apa namanya tuduhan ya yang yang berikutnya. Wakala muftarin muasir dan juga salah satu pembohong di masa kontemporer ini menjadikan demi istiwa al ras misal istiwa yaitu juga menukil dengan tuduhan yang sama ya menjadikan inutamia itu istiwa al ars mislu qauli taala listas tahu ala zuhurihi ya mengatakan imtam itu mengatakan istiwa di atas ars itu seperti ungkapan Allah listas tahu ala zuhurihi fananzur fi musanafat ibnu tapi kalau kita lihat dalam tulisan tulisan Syaikh dalam karang karang beliau lana hadal kadhib sharih akan terbukti betapa kejam dan kejinya tuduhan yang dusta yang bo di siang bolong ini gitu. Dia mengatakan menyerupakan istiwa Allah dengan istiwa-Nya Ini jelas kebohongan yang nyata. Barang siapa yang membaca salah satu kitab beliau. Nah, resep itu di sini dibantah mengatakan fal coba kita buktikan hal ini melalui kita kitab sulistam tomia kita akan melihat betapa keji dan kejamnya tuduhan ini terhadap beliau fa yaqul lam yakul ahad min sahabah bahkan beliau mengatakan dalam kitab mengatakan apa kata sulistam lam yakul ahad min sahabah wa tabiin al imma an'Allah allah laisa fis sama wa la annahu laisa ala as beliau mengatakan juga tidak ada seorang pun dari sahabat ya ataupun dari kalangan para tabiin, dari umat ulama-ulama lain bahwa Allah itu tidak di atas langit. Dan tidak pula mengatakan Allah itu di atas tidak di atas aras. Nah. Lalu beliau mengatakan wal isthawa fil al wal qaul fil istiwa sifat. Mengimani sifat istiwa Allah itu sebagaimana mengimani sifat-sifat yang lain, yaitu kata beliau tadi sifat-sifat yang lain itu apa? tiar sifat dengan sifat makhluk. Nah, maka beliau mengatakan wal qaul fil istiwa fi sifat berbicara tentang mengenai sifat istiwanya Allah seperti mengenai sifat-sifat yang lainnya. Bahkan sering beliau mengutip ya perkataan Imam Malik tentang hal itu. Yaitu al-istiwa ma'lum -ma wa kaifu majhul uh, wal wajib wa so'an ah. Istiwa itu maknanya jelas. Adapun kaifiyah istiwanya Allah itu majhul, tidak diketahui oleh makhluk. Ya. Wal wajib, meyakini Allah beristiwa itu adalah wajib karena dia tetap, ditetapkan dalam Al-Quran ya wasu'alun bid'ah bertanya tentang bentuk kaifiyah istiwa itu bagian dari bentuk bid'ah nah wa madhhabu salafil umma wa ummatiha ay yusafullahu bi nafsah kata beliau adalah madhab ulama-ulama salaf di kalangan umat ini dan ulama-ulamanya semua ikuti ulama salaf tersebut adalah menetapkan sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya atau ditekan oleh Rasulullah SAW alaihi tahrifin tanpa dirubah-rubah maknanya wala ta'tilin ta dan tidak pula diingkari maknanya wala taqyifin dan tanpa bertanya bagaimana bentuk kefianya ya wala tamsilin tanpa menyerupakan dengan sifat makhluk itulah jelas beliau mengatakan tanpa menyerupakan maka mungkinkah beliau akan menyerupakan sifat sifatnya dia sendiri sedang beliau mengatakan wala tamsil tidak menyerupakan sifat sifat makhluk wa qala salaful umma wa immatuha para ulama-ulama salaf dan ulama-ulama berikutnya mengatakan innallaha fawqa samawati ala arsy ba'in min khalqihi. Allah berada di atas langit, di atas aras, jauh dari makhluknya. Wa hum minhu dan makhluk juga jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh maksudnya itu tidak tercampur zatnya Allah dengan zat makhluk. Wa inna la kaifiyat istiwai dan kita tidak tahu bagaimana bentuk istiwanya Allah. Kama la na'lamu zati, wa na pula kita tidak tahu bagaimana kita tidak tahu juga tentang kaifiyat zatnya Allah. Ya, Ini mana belum akan mengatakan bahwa istiwa Allah seperti istiwa beliau. Wa qul dan beliau menekankan lagi. Pendapat yang moderat adalah apa yang dipegang oleh ulama-ulama ya, yang berada di atas jalan yang lurus bahwa Allah beristiwa di atas arasnya. istiwa 'ala al bi Istiwa yang sesuai dengan kebesaran Allah dan khusus, kekhususan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada sedih pun beliau mengatakan istiwanya seperti istiwa beliau. Ya, sebenarnya ini oleh uh, para pembohong tadi yaitu ya, antaranya adalah siapa namanya? yaitu Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini ini. Kemudian wa ada beliau juga menegaskan dalam penjelasan yang lain wa qaul istiwa kalau qaul fi sa'ir sifat. Ini sudah kita jelaskan tadi ya uh, bahwa istiwa Allah ya uh, di mana kita tidak tahu bagaimana bentuk istiwanya Allah ya dan juga sebagai kita tidak tahu bagaimana istiwanya Allah sebagaimana kita tidak tahu bagaimana bentuk zatnya Allah lalu menyebutkan tadi telah kita jelaskan pendapat yang moderat adalah ulama umat-umat yang mengikuti keyakinan yang benar adalah Allah bersiwa di atas aras sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah dan kekhususan-kekhususan Allah SWT. Laisa istiwa'u khaliq ka istiwa'il makhlukin Istiwanya Allah tidak seperti istiwa'nya para makhluk. wa istiwau laisa kanuzuli wa istiwa'ina. Turunnya dan sifat istiwa'nya, nuzul dan istiwa'nya Allah tidak sama seperti nuzulnya kita, turunnya kita dan istiwa'nya kita. Nah, kemudian ini di antara hal-hal yang kita nukilkan dari ungkapan beliau untuk membantah tuduhan-tuduhan tersebut. Abu an itiba' li salaf, ya, wa ishraq bi ibara yah ya wa wa yasihhu min annas ya dan ini namanya bagaimana ternyatanya suatu kebohongan yang mereka lakukan untuk syekh Islam Tamiyah Adapun beriwayat yang disebutkan oleh Abu Bakar Hafsani ini adalah ada berapa catatan yang pertama adalah anu qala yang mengatakan yaitu akhbara Abu Hasan Al Ali Al an abihi Nah, kalau kita lihat siapa ini Abu Hasan Ali Al dimashki ayahnya siapa? Pala tidak ada catatan dari tarikh dari Masyikus, punya Ibn Asakir. As siapa ini? Orang abul Hasan ini. Walaman Abu nggak Tidak tahu juga ayahnya siapa. Ya. Fakot Yakuna ni Ya. Kedua boleh jadi. Keduanya adalah pembohong-pembohong. Wa -pembohong. aqal ma sanat jahala. Maka jelas dalam sanat yang disebutkan itu adalah penuh dengan apa namanya periwayat ya, pembohong yang atau yang tidak diketahui siapa yang menyampaikannya wajahala fil sanad sabu qawi li ke jahilan artinya tidak dikenalnya rawi yang membawakan ini ada sebab ditolaknya sebuah riwayat baik right. yang kedua adalah lam yakun Abu Bakar aman akhadha riwayah li annahu yaqul akhbar Abu Hasan ya Abu Bakar Hasan ini tidak menyebutkan dari mana dia mendapat riwayat ini dia hanya mengatakan akhbar akhbar Abu Hasan maqala akhbarana tapi qala akhbar Abu Hasan telah bercerita Abu Hasan Fakajakono pesanan ini jelas <laughs> Jadi, dia tidak mengatakan juga telah mengabarkan kepadaku. Wal dan di dalam sanad ini terdapat namanya, terputus sanadnya, ya, terputus sanad merupakan salah satu ditolaknya riwayat. Fa antur ila bahwa dia wa seorang wa di al-Halad, di riwayat di al-Khalid, di riwayat di al-Khalid, bagaimana bentuk tadlis ya kebohongan-kebohongan ya ya dan warabtu saling membuat rangkaian kebohongan wal campur aduknya untuk membuat kedustaan atas manusia lillab bisa alannas untuk buat kedustaan atas manusia dan menipu mereka walisadduquhu agar mereka percaya kepada dia walitakhda'u quluhum wa adhanum lima sawwala lahu ya waswasuhu ya agar mereka mau mengikuti tuduhan-tuduhan itu dan juga apa yang dibisikkan oleh waswas -was ke dalam benaknya ya Kemudian yang ketiga adalah sudah diketahui Salislamia karena lahu Mahbunah ketirun ke masa ya bahwa Salislamia di juga tentang kejadian itu Salislamia juga memiliki orang-orang yang pengikut yang begitu banyak ya. ya kalau seandainya itu terjadi kisah itu pasti mereka akan membela Salislamia ya jika ada uh, apa namanya pemukulan sebagainya ya ayaki ma lisa ma'am udwani tatari ala dimashq yani kama sabaq ana eh, istata'a ba'da undla ayaki ayah ma'ahu di mana bukti bahwa Islam memiliki pengaruh dan pengikut yang luar biasa di mana saat beliau mengajak para jamaahnya bersama penguasa itu untuk menentang bangsa tatar untuk berjihad nah, dan beliau memiliki pengikut yang jumlahnya cukup banyak dan beliau juga memiliki pengaruh yang besar di tengah naib sultan di Damaskus waktu itu. Haman-aman الذي yajru'u 'ala ayyati 'ala amama Mana akan mungkin terjadi adanya pemukulan-pemukulan ya orang yang mungkin di tengah masjid, di dalam masjid sekalipun. Ya. Kemudian bahkan sebenarnya ya hal-hal yang terjadi apa apa yang telah kita jelaskan itu semuanya adalah untuk kebohong-kebohongan yang memang di di masa beliau sudah sering dibuat kebohong kebohongan itu seperti berapa kali beliau di di sidang dan ditangkap adalah berdasarkan tuduhan-tuduhan yang fitnah kepada beliau ya semua saat beliau berfatwa tentang uh, talak yang terakhir itu adalah mengatakan orang kalau talak tiga jatuhnya satu ya dan itu yang menjadikan polemik oleh para fuqaha saat itu uh, beliau dilaporkan ke penguasa baik Kemudian uh, salah seorang juga Muhammad Abdu membantah tuduhan Al Husani ini mengatakan setelah menukil itu anak itu yang kaulah ista Allah julusan kaulah pada halisa dan juga menukilkan bahwa uh, istiwa Allah itu adalah duduk sebagaimana yang nukil uh, Abu Bakar Al ini dibantah oleh Muhammad Abdu kata beliau walastu walas tu arifu hada walas tu arifu hal kaulah ibnu taimiyyah dalik al tahqiq oh ketiramanukil anhu malam ya Ya, ini kata beliau ini tidak pasti dikatakan sunnitemia dan bahkan banyak sekali nukilan-nukilan yang tidak pernah dikatakan oleh sunnitemia dinisbahkan kepada beliau. Ini contoh ya ini maksudnya bahwa beliau tidak percaya dengan nukilan-nukilan yang ber, e, bernuansa tasbih ataupun menyerupakan Allah dengan makhluk tersebut. Ini banyak sekali tuduhan-tuduhan yang mirip tadi umpamanya masalah e, istiwa, nuzul, kemudian juga Uh, mengatakan Allah itu duduk di atas kursi ya, kemudian ini juga ada tuduhan ini dikatakan uh, apa namanya Allah duduk di atas kursi ini wa qasaba anasak suk ibarat iddat min mutamiyah naf min alaysa istiwa istiwaina dan untuk menjawab tuduhan ini telah berlalu kita jelaskan berbagai nukilan dari syail Islam Tamiyah bahwa beliau tidak pernah mengatakan istiwa Allah itu seperti istiwa makhluk ya Barangkali untuk ke tempat uh, kesempatan kali ini kita cukup di sini dulu ya. Cuman hal-hal yang sama ya. Uh, masih dituduhkan oleh orang-orang di antara uh, penyebar fitnah di masa sekarang seperti uh, Al-Qausari ya. Maka uh, dituntut kepada orang-orang menuduh beliau ya seperti Al-Qausari ini mengangkil dari Nutumiyah tentang tafsirnya dari Aras sebagaimana yang dikatakan tadi adalah semuanya fitnah maka coba jelaskan di buku mana di kitab mana beliau Syalustam mengatakan bahwa Allah beristiwa seperti istiwa makhluk makhluk ataupun mengatakan Allah itu duduk di atas kursi dan sebagainya ya Kemudian Al-Kautsari juga membuat banyak sebetulnya tuduhan-tuduhan bohong terhadap Mimiyah, yaitu inna ma al dan tidak pernah ungkapan-ungkapan uh, yang disebut oleh al kautsari itu dikatakan oleh syail ya tapi itu semua adalah kesimpulan-kesimpulan dari pemikiran dia dalam penjelasan Ibn ketika menetapkan nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dan al-kautsari adalah salah satu orang yang sangat salih tulisan yang berbahasa sangat kasar kepada para ulama Ahlussunnah di dalam tahqiqat-tahqiqatnya. Warakallahu fikum, itu dulu yang dapat kita bahas. Wallahu a'lam insya Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.